beruntung kalian menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, beliau-beliau iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Nasihatul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam berkata, sungguh aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada mereka empat macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tetapi Allah berikan kepada mereka sebagai umat Muhammad. Yang pertama kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah lepaskan aku, Allah lepaskan pakaian yang ada di tubuhku. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku. Sedangkan umat Muhammad, mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Saya berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan pakaian saya. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Ini tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang kedua kata Nabi Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja. Aku bertobat di tempat-tempat yang lain, Allah tidak terima taubatku. Tapi ketika aku berada di kota Mekah, Allah langsung terima taubatku. Bagi umat Muhammad, mereka bertaubat tidak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, akan Allah terima taubat mereka. Sedangkan aku, hanya Allah terima taubatku ketika di kota Mekah. Umat Muhammad, dimanapun mereka berada, Allah akan terima taubat mereka. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam, mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku hanya satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Ini tidak pernah Allah berikan kepada aku, kata Nabi Adam. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, karena Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia, Allah turunkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, berbuat salah di dunia, tetapi kalau mereka meninggal husnul khatimah, Allah angkat, Allah masukkan mereka ke surga. Empat kemuliaan ini tidak pernah Allah berikan kepada aku, tetapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Beruntung kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad, umat yang selalu dirindukan oleh Nabi, umat yang dimana gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, idza yusaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la ajidu ala mahafi kalbi. Apa kata Nabi? Andaikan salah satu dari kalian, wahai umatku, ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit. Rasa sakit yang kalian rasakan, itu pun aku rasakan bahkan sampai ke dalam hatiku. Umat yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang selalu diperdulikan oleh Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah melakukan suatu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma gaddamat wa ma akharat ma azharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Ampuni dosa Aisyah ya Allah. Siti Aisyah loncat-loncat. Siti Aisyah sangat senang dengan doa Nabi Muhammad. Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa seperti itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat, setiap pagi, siang, sore, malam, setiap waktu aku mintakan kepada Allah untuk umatku.